lapor upacara peringatan hari ulang tahun Satuan Polisi Pamung Praja. Sekda Banjar Haji Nasrunsah menjadi pembina apel pada apel kerja gabungan lingkup pemerintah Kabupaten Banjar sekaligus peringatan HUT Satpol PP ke-68, HUT Satlimas ke-56, dan HUT Damkar ke-99. Apel ini dilaksanakan di halaman kantor pemerintah Kabupaten Banjar pada 5 Maret 2018, dihadiri oleh para asisten, staf ahli bupati, kepala SKPD Banjar, Forkopimda Banjar, dan seluruh peserta apel. Sekda Banjar Haji Nasrunsah dalam amaratnya mengatakan, dalam memperingati HUT ini diharapkan Satpol PP dan Satlimas melaksanakan persiapan untuk mengawal pilkada serentak tahun 2018. Jabatan Satpol PP dan Satlimas sebagai perangkat daerah yang terus memberikan dukungan untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2018 di 171 daerah atau 17 provinsi dan 154 kabupaten kota. Dalam memperingati HUT Satpol PP ke-68, Satpol PP Kabupaten Banjar akan melaksanakan tindakan nyata, yaitu Satpol PP Indonesia Ramah, dan siap menghadapi pilkada serentak tahun 2018, sesuai dengan tema peringatan HUT Satpol PP ke-68 dan HUT Satlimas ke-56, yaitu Satpol PP dan Satlimas siap mengawal pilkada serentak tahun 2018. Inka Regina, Rizal, Kominfo Banjar, melaporkan.